Tugas Anthropology, Tim 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sako Feria Ahmad. Di sini akan menjelaskan tentang Museum Prasasti. Ada bel. Dibunyikan 3 kali. Ketika yang pertama ketika akan dimakamkan, yang kedua ketika dilaksanakan, dan ketiga itu ketika sudah selesai pemakamannya. Orang-orang di sini dikubur ditransportasi melalui sungai karena mereka berasal dari Batavia. Kebanyakan orang di sini meninggal karena malaria. Di sini ada patung wanita menangis. Ini dipesan oleh seorang wanita yang ingin menggambarkan suasana hatinya ketika baru beberapa bulan nikah bersama suaminya dan suaminya meninggal karena sakit malaria. Patung ini dari Italia dibuat oleh Silvia Milano dan dipindahkan jalur laut tahun 1800-an. Di sini ada dokter Belanda Pencetus Tovia atau Sekolah Gengsi, bidang kedokteran Sekolah Dokter Jawa, asal-usul ada kedokteran di UI, menyumbang dana besar pada pembangunan Stovia Sekolah Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Di sini ada pemakam keluarganya Van Delden. Van Delden adalah sekretaris di Sekretariat Batavia. Keluar dari sekretariat tahun 1951. Dia keluar menjadi kamar dagang rempah-rempah. Pada ketika menjadi pedagang rempah-rempah itu, dia menjadi diam-diam berkunjung ke Australia, menemui menteri perdagangan bekerja sama membangun jembatan Pulau Jawa dan dari Pulau Jawa ke Australia. Di sini ada pemakaman keluarga Van Delden. Van Delden ini adalah sekretaris di Sekretariat Batavia. Dia keluar tahun 1951 untuk menjadi kamar dagang rempah-rempah. Nah, ketika dia menjadi kamar dagang rempah-rempah ini, dia diam-diam berkunjung ke Australia untuk menemui Menteri Perdagangan untuk kerjasama membangun jembatan antara Pulau Jawa dan Australia. Ya. Di sini ada Bapak Pinjas, seorang yang diduga pemilik makam di halaman gereja yang menjadi museum wayang. Termasuk orang yang dihormati masih ada jenazahnya. Tidak bisa diambil karena ada pohon besar dan beliau meninggal pada tahun 1700-an. Oke, di sini ada kereta jenazah. Jadi itu untuk menjemput jenazah melalui jalur sungai. Ini yang asli yang cuma di yang tengah, kalau yang kanan kirinya pemberian Bapak Cukup. Di sini ada makam Olivia Marianda. Orang ini adalah pencetus pembangunan Kebun Raya Bogor. Dia adalah istri Thomas Stanford. Thomas Stanford adalah gubernur Jawa. Dia lebih tua 10 tahun daripada suaminya. Dia mencintai kebun dan buah sehingga mencetus Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor akhirnya dibuat pada tanggal 26 November 1914. Di sini ada makam Dr. Casper Leiden, sahabatnya Olivia dan Thomas. Olivia dan Thomas sering meminta nasihat Leiden, dokter kesehatan di Malaysia, sakit ketika ditugaskan di India, meninggal di Batavia karena malaria. Dan di sini di bawahnya ada puisi Walter Scott.